Halo semuanya, Silvia di sini. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya backup Telegram di Android. Nah, jadi dengan cara ini, data dari akun Telegram kalian gak akan hilang walaupun kalian menginstall aplikasi Telegram kalian atau HP kalian tiba-tiba kereset ya. Nah, cara untuk backup datanya seperti ini teman-teman. Jadi, untuk backup datanya gak dilakukan di aplikasi Telegram, kita buka Play Store, pilih penelusuran, tab telusuri, tulis aja Bgram. Nah, ini dia aplikasinya, langsung kita install aja. Oke, beres. Sekarang kita coba buka aplikasi backgroundnya. Tap Start Messaging. Tap Continue. Di sini continue aja. Izinkan. Nah, sekarang kita login menggunakan nomor Telegram kita ya, teman-teman. Lanjut, continue. Oke, sekarang kita coba tap home aja dulu, terus masuk ke aplikasi Telegramnya. Nah, di sini ada kode masuk Anda. Kode masuk Anda 23349. Masukkan ke sini, teman-teman. Di sini pilih bahasa Indonesia. Oke, ini not now aja, continue, izinkan. Nah, ini aku udah masuk ke akun Telegramku melalui Bgram ya teman-teman. Sekarang kita coba backup data dari Telegramnya. Caranya tap di bagian opsi lainnya di kiri atas, terus pilih B setting. Nah, di sini kita tinggal tap di bagian cadangan. Kita pilih cadangkan semua dan simpan ke cloud. Oke, berhasil ya teman-teman. Di sini aku udah berhasil mencadangkan data dari Telegramku ya. Jadi kalau udah gini, data dari akun Telegram kita aman dan bisa dikembalikan ya teman-teman. Nah, cara untuk mengembalikan atau restore datanya, nanti aku coba bahas di video berikutnya ya. Oke, beres. Jadi gitu teman-teman, gimana caranya backup Telegram di HP Android. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!